Presiden Joko Widodo dibantu cucu pertamanya Jan Etes Rinarendra saat membagikan amplop saat mengunjungi pasar-pasar tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 8 April 2023. Mereka sempat mendatangi Pasar Gede, Pasar Gading, dan juga Pasar Nusukan. Di Pasar Gede, Jokowi dan Jan Etes membagikan amplop berisi uang sebesar Rp250.000 dari dalam mobil Mercedes-Benz warna hitam. Presiden Jokowi dan Jan Etes tidak hanya membagikan amplop berisi uang sebesar Rp250.000. Bantuan sembako dan kurma turut dibagikan di kesempatan tersebut. Warga yang mendapat itu merasa senang, salah seorang di antaranya bernama Purnomo. Purnomo merasa senang dan tidak menyangka akan mendapatkan rezeki dari Presiden Jokowi. Selain Purnomo, ada juga Herman yang turut mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi. Herman mendapat amplop berisi uang sebesar Rp250.000. Uang tersebut akan dipakai untuk meningkatkan modal usahanya. Setelah membagikan amplop dan sembako, Presiden Jokowi dan Jan Etes kemudian kembali ke kediaman yang berada di Sumber, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Wah, ya suruh duduk ke sini, nanti suruh Pak Jokowi. Wah, cuma gitu kok. Ya, ini dapat amplop yang ini. Ya buat apa ya, buat makan ya, ya buat lebaran ya, saya kasih ini cucu-cucu.